Halo guys, review makanan jajan yang ada di pasar guys. Ini harganya seribuan. Ini apa namanya Pak? Tahu yang ini? Ketuk. Terus ini bawang, roti bawang. Terus ini apa namanya ini? Bukan, apa sih ini namanya? Aduh, saya lupa juga guys, nggak tahu ini namanya apa. Terus ini apa ini? Ini apa? Kok saya lupa semua nama-nama ini guys ya. Ini pastel isinya, aduh nggak tahu deh isinya tadi apa, dia bilang lupa saya. Terus ini kue lapis ya. Hah? Kue lapis, terus ini lemper ayam. Ini loh yang nggak tahu namanya guys. Hah? Keras loh, keras. Iya, undi-undi. Serius, undi-undi ini? Aduh, nggak tahu deh namanya. Terus ini bubur. Bubur ketan hitam ya, sama santannya. Ini saya beli 2.000 guys. Ini nasi kuning 5.000. Ini seribuan. Aduh. Pokoknya makanan jajanannya yang ada di Lombok ini aduh murah banget dan enak. Oke guys, jangan lupa di-like dan di-subscribe dan di-share ke semua teman-teman kamu YouTube channelnya Mbak Evi. Kita review ya yang lainnya lagi jajanan pasar.